pagi, saatnya saya, Kristi Kolondam, kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Best Kiss. Mwah. Kalau sudah begini kan jadi rugi sendiri ya, Besti. Ya, semoga Leon dapat pelajaran dari masalah yang mendera. Nah, Besti, dari Leon Dosan kita beralih ke Irish Bella yang ternyata sudah ajukan gugatan cerai. Bahkan sidang pertama sudah digelar loh. Padahal kan beberapa waktu sebelumnya mereka sempat bertemu dan kerja bareng ya. Lalu apa sih yang membuat Irish akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Amar? Nah, Besti jangan kemana-mana ya, tetap di Best Kiss. Mwah. Harapan Dewi Persik untuk menikah dengan Ruli sang kekasih sepertinya akan pupus. Ruli disebut-sebut punya gandengan baru dan habiskan waktu bersama di Pulau Dewata. Benarkah Dewi Persik sampai menangis mendengar kabar tersebut? Bagaimana pula dengan perselisihan Virgon dan sang bunda yang semakin merembet kemana-mana nih, Besti? Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap di Best Kiss. Mwah. Setelah sempat menjajal jalur solo, Mayang adik mendiang Vanessa Angel kini mencoba peruntungan membentuk grup band. Wah, benarkah Mayang sangat terobsesi menjadi penerus sang kakak? Ataukah Mayang ingin menyaingi kesuksesan Fuji di panggung hiburan? Besti jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Best Kiss. Mwah. Pemirsa Indonesia, saksikan match hari ini FIFA U17 World Cup Indonesia 2023, Germany versus Venezuela pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan USA versus France pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Wah, Besti, gak terasa ya, usai sudah waktu saya menemani Anda. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia selebriti hanya di Best Kiss. Akhirnya saya, Kristi Kolonda, mohon pamit undur diri dulu ya, Besti. Jangan lupa dong, saksikan terus Best Kiss Pagi setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa. Mwah.